Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Gimana kabarnya? Murid-muridku yang soleh dan soleha, Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang soleh dan soleha, video ini Bapak ambil dari channel YouTube Budiono DZB. Di sini kita akan melihat bagaimana cara membuat kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim 3 dimensi. Saksikanlah.
Baik, murid-muridku yang soleh dan soleha, tadi sudah kita saksikan video cara membuat kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim 3 dimensi. Itu hanya sekedar gambaran buat kalian agar kalian mempunyai ide dalam melaksanakan tugas yang akan Bapak berikan. Tugasnya adalah kalian membuat kaligrafi yang mengandung alif lam syamsiah dari salah satu asmaul husna. Asmaul husnanya bebas terserah kalian. Yang penting pada asmaul husna tersebut mengandung kalimat atau hukum bacaan alif lam syamsiah. Bapak sangat menghargai hasil karya kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.